hari ini kita Herod sebelah. Kita banyak membentuk sistem untuk orang muda sehingga kita tertinggal untuk menghormati orang tua. Sehinggakan hari ini, maafkan saya kalau saya sebutlah ya, ini berdasarkan analisis yang tidak rasmi. Jadi sebab ini analisis saya, saya buat dalam situ, saya present kat tuan-tuan hari ini. Jadi kalau ada siapa yang nak menambah baik, boleh bagi tahu saya tambah baik lagi dalam paper saya ni. Hai, assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya Online Majlis Ilmu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Pertama sekali, terima kasih kepada pihak Masjid Negeri yang menyediakan ruang kepada saya untuk menyampaikan perkongsian daripada secebis ilmu yang ada daripada ilmu-ilmu Allah Ta'ala. Bukanlah kira saya ni yang pandai di kalangan kita, sebaliknya berdasarkan kepada hadis Nabi, balighu anni walau ayah, sampaikan walaupun satu ilmu yang kamu mahir. Atas dasar itulah saya ada di hadapan tuan-tuan sekalian. Terima kasih banyak-banyak kepada pihak masjid. Yang kedua, kepada para alim ulama, tuan-tuan guru, para asatizah, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, para kiai, para habaib yang ada dalam majlis ini, ada salah dan silap dan kurang daripada saya, berikan teguran dan nasihat. Seterusnya, kepada semua ayahanda dan bonda muslimin dan muslimat, tuan-tuan, puan-puan, datuk dan datin, semoga semua yang ada di dalam majlis ilmu pagi ini Allah menetapkan iman kita, mematikan kita dalam mati yang baik, menerima semua amalan kita dan menemukan kita dengan bulan Ramadan yang akan datang insya-Allah. Amin.
Baik, marilah sama-sama kita memulakan majlis ilmu dengan membaca surah Al-Fatihah. Tetapi hari ini saya nak memohon jasa baik tuan-tuan, hadiahkan juga bacaan Al-Fatihah ini nanti kepada guru saya sendiri yang mengajar kami mata pelajaran fizik di sekolah menengah. Semalam pukul 12 baru meninggal. Namanya Cikgu Asmahan, seorang cikgu perempuan. Hadiahkan bacaan Al-Fatihah kepada junjungan Nabi SAW, ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda, dan hadiahkan kepada sekalian kaum muslimin dan muslimat, khususnya Qaryah Masjid Negeri Shah Alam, dan juga pada hari ini khusus juga kepada guru saya yang mengajar fizik, Cikgu Asmahan. Bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Semua sehat? Alhamdulillah. Hari ini sepatutnya Masjid Negeri saya baca kitab Tafsir Nurul Ihsan. Cuma disebabkan peristiwa yang berlaku semalam, sebab kemarin semalam satu tu saya sempat cakap dengan cikgu. Cikgu masuk hospital Pulau Pinang, kemudian cikgu dapat keluar. Jadi saya telefon cikgu, telefon saya ada miss call, saya telefon balik cikgu. Lepas tu cikgu kata kat saya, Don, ni cikgu ni, cikgu dalam perjalanan balik, Alhamdulillah hospital bagi cikgu balik, cikgu sehat lah ni, sehari sebelum meninggal. Jadi bila jadi macam tu, saya kata, saya teringin nak baca dekat tuan-tuan satu hadis, yang mana hadis ini berkaitan dengan hari ini, iaitu tajuk dia simple aja, keberkatan ada pada orang-orang tua. Keberkatan ada pada orang-orang tua. Baik, sebelum saya pergi lebih lanjut, saya cerita dulu. Zaman sekarang kita cuba cenderung ke arah pembentukan orang muda. Ini adalah perkara yang bagus. Bila kita buat sesuatu, kita memikirkan tentang orang muda. Bagus. Tak salah langsung. Cantik. Bila kita fikir untuk, contohnya kuliah agama, kita fikir macam mana orang muda nak mengaji, kita sediakan ruang. Bagus. Kita bincang tentang pembentukan negara, kita bincang macam mana nak tempatkan orang muda. Maaf kalau saya boleh sebut, sehingga kan di dalam pentadbiran negara kita hari ini ada juga menteri yang muda yang ada barangkali dalam bentuk meraihkan orang muda. Alhamdulillah, bagus. Hatta sehingga kan di dalam majlis-majlis yang resmi pun orang terpaksa fikir juga macam mana nak cenderung ke arah membantu orang-orang muda. Contohnya majlis-majlis rasmi seperti persekolahan, masjid. Semayang ni satu benda yang rasmi. Tapi fikir juga untuk orang muda, boleh tak boleh nak pakai seluar, apa nama, baju, jersey dan sebagainya. Sedangkan satu ketika dahulu kalau semayang, tua muda, kain pelekat juga pakai.
Tua muda, telkung juga pakai. Jadi ada bincang sebab nak meraihkan orang muda, bagus. Cuma dalam hadis Nabi au kama qol, Nabi sebut dalam sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, apa dia? Laisa minna man lam yarham saghirana wala kabirana. Bukan daripada kalangan umat kami orang yang tidak mencintai atau mengasihi orang muda dan tidak menghormati orang tua. Dia ada perkataan dan, maknanya membuat sesuatu untuk orang muda mesti selari dengan menghormati orang tua. Hari ini kita herot sebelah. Kita banyak membentuk sistem untuk orang muda sehingga kita tertinggal untuk menghormati orang tua. Sehingga kan hari ini, maafkan saya kalau saya sebutlah ya, ini berdasarkan analisis yang tidak rasmi. Jadi sebab ini analisis saya, saya buat dalam paper, saya present kat tuan-tuan hari ini. Jadi kalau ada siapa yang nak menambah baik, boleh bagi tahu saya tambah baik lagi dalam paper saya ni. Sehinggakan hari ini dalam masyarakat, kalau orang tua ataupun orang pencin, maafkan saya kalau saya sebut, nak memberi pendapat, dia seolah-olah tidak bernilai. Jadi bila saya pandang ke arah begini, yarhamkallah, bila saya pandang ke arah begini, saya memerhatikan bahawa rupa-rupanya hadis berkaitan dengan keberkatan ada pada orang tua tidak lagi diceritakan dan dibaca kepada masyarakat hari ini. Jadi disebabkan berlakunya peristiwa guru kami meninggal semalam, saya cuba bawa kepada tuan-tuan satu hadis, dan hadis ini sahih mengikut jalan Imam Bukhari. Maka daripada Ibni Abbas, Ibni Abbasin, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala al-barakatu ma'a akabirikum atau kama qala sadaqa rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Ibnu Hibban. Artinya daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhu, makna sepupu Nabi, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keberkatan itu ada bersama orang-orang yang lebih tua dalam kalangan kamu sekalian. Ini jelas hadis ni, dia tak payah kita tak payah kita takwil lah, maknanya kita baca-baca terus je lah. Keberkatan ada pada orang-orang tua di kalangan kamu. Baik. Macam mana kita nak cuba faham perkara ini? Maaf kalau saya sebut, sebab saya ulang sekali lagi. Masjid Negeri saya dah tak perlu ulang dah. Umur saya berapa? Sebab semua orang maklum. Saya umur saya 34, nak masuk 35. Saya baru 6 tahun kahwin, nak masuk 7 tahun. Baru anak nak masuk 3 orang. Baru nak masuk bulan 2 ni, insyaAllah tuan-tuan doa. Bulan 2 ni baru nak main. Tiga-tiga hero saya punya. Jadi tak ada pengalaman banyak. Cuma bila benda ini berlaku, saya rasa terpanggil untuk cerita sebab. Jika diperhatikan daripada susur galur, jangan ambil jauh, ambil yang dekat dengan kita, iaitu baginda Nabi SAW. Cuba tuan-tuan baca dalam kebanyakan kitab hadis yang mendeskribe tentang peribadi Nabi, antaranya Nabi dengan musuh. Ketika peperangan, para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in mengatakan bahawa tidak akan orang lain menyentuh musuh terlebih dahulu, melainkan baginda Nabi lah orang pertama yang akan sentuh musuh dulu dengan pedang baginda. Makna kalau kita ambil peperangan, contohnya peperangan Badar, peperangan Uhud,
Cara dia, mereka akan duduk dua tentera. Satu tentera musuh depan sana, satu tentera orang Islam belah sini. Sebelum nak perang, akan keluar dulu tiga orang yang terror daripada musuh, tiga orang yang terror daripada orang Islam, maka berdepan dan mereka akan lawan pedang, yang lain semua akan tengok dulu. Dalam peperangan Badar, tiga orang keluar daripada musyrikin Mekah, tiga orang keluar daripada orang Islam, salah seorangnya Sayyidina Ali. Jadi ya, bila keluar lawan, tiga-tiga orang daripada tentera orang kafir musyrikin Mekah mati kena bunuh. Salah seorangnya itulah husband kepada Hinnun tu. Tu yang nanti perang Uhud nanti dia minta siapa nama tu? Yang Wahsy lembing tu Sayyidina Hamzah. Sebab kena bunuh dalam peperangan Badar. Bila kena perang lagu tu mati, barulah Allahu Akbar perang. Jadi bila perang ramai-ramai itu, musuh tak akan disentuh oleh sahabat lain, melainkan Nabi akan sentuh musuh dulu. Maknanya Nabi yang lari lebih laju daripada orang lain, sehingga Nabi sampai dulu kepada musuh. Maka ulama' bincang, Nabi jadi berani lagu ni mai dari mana? Antara kisah yang dikaitkan adalah peristiwa apabila Abrahah, iaitu raja di Yaman ketika itu yang nak meruntuhkan Kaabah, masuk daripada Yaman sampai di tengah-tengah satu kawasan, tengok ada 200 ekor unta dalam riwayat. Maka Abrahah panggil pengembala kambing tu. Abrahah tanya dekat dia. Abrahah kata, ini unta siapa? Maka pengembala tu kata, ini unta Abdul Muttalib, ketua Mekah. Abrahah kata, aku sekarang rampas 200 ekor unta ini, bagi tahu dekat Abdul Muttalib, kalau dia nak unta, dia mai ambil unta, aku akan serang Kaabah. Kalau dia sayang Kaabah, tinggalkan unta ni, aku bawa balik. Maka berita itu disampaikan kepada Abdul Muttalib. Dan kena ingat, Abrahah mai dengan tentera bergajah. Maaf, tentera bergajah disebut di dalam Al-Quran, surah Al-Fil ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Okey, kenapa? Kerana binatang yang besar ketika itu adalah gajah. Makna kalau zaman sekarang macam kereta kebai lah, besar. Jadi bila kata tentera bergajah ni ada lebih kurang dalam tambah tolak adalah dalam 6-7 ekor. Makna besarlah tentera ini. Tetapi di dalam riwayat sirah, Abdul Muttalib hanya pergi bertemu dengan Abrahah seorang diri sahaja. Berani dia. Mai seorang diri jumpa dengan Abrahah, kata Abdul Muttalib, wahai Abrahah, unta ini aku tuannya, maka aku datang tuntut. Kaabah itu ada tuannya. Kalau kamu nak serang, kamu tanyalah tuan dia sendiri. Bayangkan cakap dialog macam tu dekat satu kumpulan tentera, dekat kemah tentera itu seorang diri. Kita nak jumpa siapa bang? Kalau saya nak jumpa dulu yang antara kita takut sekali yang ni, nak jumpa Pak Mentua lah. Masa awal-awal kan, nak jumpa Pak Mentua ya, bakal Pak Mentua. Ketak, ajak member, nak jumpa Syekh ke, Tok Mufti ke, ajak member. Bayangkan masuk ke kubu tentera, bincang untuk ambil 200 ekor unta, siap kata pula dekat orang tu, kata Kaabah ada tuannya, hang nak tanya tuannya lah. Seolah-olah bahasa kita macam biadab lah kan dengan dia berani kata macam tu dan keluar dengan selamat. Maka kata para ulama, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada perasaan berani, sifat berani turun daripada atuknya Abdul Muttalib.
Jom kita renung sekejap. Ada benarnya, sekiranya kita tengok susur galur hari ini, maaf ya kalau saya sebut, cuba tengok hubungan Tok Wan dengan cucu, nenek dengan cucu, berbeza bapa dengan anak. Kalau saya tengok ayah saya sendiri, berbeza. Masa ayah saya didik kami dulu, Allah, cengih. Jegi kita tu takut, terkencing. Garang. Kalau berjalan, saya ingat lagi. Kalau berjalan ni, kat rumah atau nak tutup pintu, kalau ayah saya duduk tidur, oh jangan. Mak saya akan macam marah kami lah kalau kita tutup pintu bunyi bising sebab ayah tidur. Sebab bila dia bangun sebab dengar bunyi bising, mak kita kena marah. Hak tu masa kami. Tapi masa cucu, jangan kata jalan tutup pintu. Cucu terjun atas dia, dia duduk tidur. Ram, pom, terjun atas dia. Oh, boleh gelak. Kah, 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 kah. Tak marah. Dia ada hikmah dia. Sebab orang dewasa, dia ada hikmah dia. Kalau ikut hadis tadi, orang tua, dia ada hikmah dia. Dia ada barakah dia dekat situ. Ha, dalam mendidik. Sebab itu, sekiranya atuk mendidik cucu, cucu mudah untuk mendapat yang disebut sebagai akhlak dan adab. Dengan mak bapak ni disiplin. Ha, tapi dengan Tok Wan, dia mudah nak mengulang Quran, dia mudah nak semayang. Sebab dia ada barakah dan hikmah dia di situ. Ha, tapi maafkan saya ya, maaf. Hari ini saya tak nampak topik ini dibincang dalam masyarakat. Seolah-olah orang menganggap orang dewasa ni tak ada apa, orang tua-tua ni tak ada apa. Sedangkan hadis Nabi sebut, dan hadis ini sahih, bahawa pada orang-orang tua di kalangan kamu, maknanya kalau kita orang tua di kalangan kita, Tok Wan lah, ada barakah pada dia. Ada barakah pada dia. Barakah ni apa makna dia? Barakah, kalau kita tengok dalam ni, dia barakah ini maknanya ziyadah alal khair. Dia bertambah kepada kebaikan. Barakah dan maknanya ziyadah. Barakah makna ziyadah. Tapi tak boleh tambah saja-saja. Contohnya macam mata kita ada dua, cuba tambah satu lagi tiga, tak elok lah, betul tak? Hidung ada satu, pergi tambah lagi satu, barakah tak. Barakah ni dia tambah kepada kebaikan. Sebab itu kalau kita tengok atuk bertambah usianya, dia bertambah baik. Dia bertambah baik dengan cucu, dia bertambah baik dengan keadaan keliling, dia tambah sabar. Biasa satu ketika, ni saya cerita saya lah, no? Biasa satu ketika, biarlah, kita balik kerja penat. Bila balik kerja penat ni, ni orang tua-tua selalu pesan, dia kata, orang perempuan kalau suami balik kerja, jangan duk tanya soalan pelik-pelik. Sekali lagi daripada boleh, dia jadi tak boleh. Sebab benda penat. Jadi kita, saya ni orang biasa. Walaupun kita ustaz, kita orang biasa. Balik kerja penat. Hari tu adalah benda apa ke. Anak saya yang sulung Mustafa, dia duk buat merengik, menangis saja nak main manja. Kita penat. Bila kita penat, kita dia jadi kira nenek tocang lah. Tapi sepanjang umur saya ni dengan anak-anak, sekali ni lah yang teruk, kali ni je, sekali ni je. Lepas tu bila kita ni berlaku peristiwa ni, kita kena belajar sabar lah. Saya balik rumah, dia duduk menangis. Kena pula masa tu pukul 7 nak maghrib. Kita ni pantang pukul 7 duduk menangis-menangis ni, kira hang duduk kena sampuk setan ke apa. Bagi saya pula, rumah aku duduk mengaji, hang setan duduk main kat mana kan? Tiap-tiap malam duduk baca surah Baqarah, setan main kat mana? Kita geram lah. Jadi bila duduk nangis-nangis-nangis tu, kita geram ni, kita pegang dia ni, angkat dia ni. Angkat. Tok Wan ni duduk kat meja makan. Ha, kira nak beli buah lah tu. Tok Wan ni duduk kat meja makan, duduk makan. Nak makan malam, nak, sementara nak tunggu maghrib, dia duduk makan. Kita nak makan, pegang angkat tu. Bapak saya ketuk meja ni. Walhal dia dulu duduk marah kami maghrib, duduk menangis lalu tu. Ha. Macam cucu dia jadi lain. Sebab barakah. Barakah. Bila masuk usia barakah.
Dia adalah benda hikmah tu. Tengah duduk makan tu, saya kira, angkan kata tanya, pasal apa duduk menang kita nak pegang ni, pasal apa duduk menang ni, kita nak marah lah kan. Angkat-angkat tu, bapak saya tengah makan ni. Dia boleh ketul meja, boom, dia bangun. Dia kata, hang letak budak tu. Dia marah saya, kata, hang letak budak tu. Lepas tu, kita letaklah dia, letak dia, dia bangun, dia pergi ambil cucu dia, dia boleh semang elok dengan cucu dia, pujuk cucu dia. Kita dia halau seorang naik atas pergi mandi. Ha. Dia hikmah tu. Dia jadi bila saya tengok benda macam ni dan berdasarkan apa yang saya cuba tulis dalam paper, saya come out dengan satu resolusi. Dan resolusi ni saya rasa tak wallahu alam ada ke tak ada, saya tak tahu. Berdasarkan pembacaan saya tak ada. Resolusi saya ialah hari ini kita kekurangan satu institusi, makna satu tempat yang menghimpunkan orang-orang yang penuh barakah ni, kita kata orang-orang tua yang penuh barakah ini, yang legend ini, untuk menyalurkan keberkatannya itu kepada masyarakat. So kalau bahasa mudah saya kata, maaf eh, sister-sister yang yang pencin daripada hospital, matron, cikgu, lecturer, doktor, profesor yang pencin daripada universiti. Kita patut ada satu institut yang boleh menetapkan orang-orang dewasa ni, at least mereka ada, orang kata apa, social life dia tu berlaku circulation supaya meningkatkan dia punya self-esteem dan proud dia untuk jadi seorang citizen. Maaf ya. Hari ini, kalau kita tengok, disebabkan orang-orang tua ini diletakkan pada satu tahap yang tidak memberangsangkan, ditambah pula dengan orang muda duk memberi rezeki kepada mereka, anak-anak bagi duit ke apa ke. Jadi, orang-orang tua ni nak bersuara itu rasa terhad. Sebabkan dia penuh hikmah, jadi dia berjaga. Berbeza dengan ketika saya pergi ke negara-negara Mak Saleh ni. Di Scotland, Ireland, UK, Australia, New Zealand, US. Di sana mereka menyediakan ruang untuk orang dewasa menyalurkan ilmu dan pengetahuan dan pengalaman, dalam bahasa kitab hari ini, keberkatan mereka itu diberikan ruang. Jadi dia, orang dewasa ni dia boleh berdiri teguh dengan, orang kata apa, walking tall, sebab dia ada pride dia. Dia ada sesuatu dalam masyarakat. Hari ini saya dapat resolusi, sekiranya ada ruang ini, sebab mustahil tuan-tuan yang profesor, okay, macam ni, bayangkan di universiti ada institut orang-orang dewasa yang dah pencen ni. Mereka datang, mereka ajak freshman universiti punya, budak diploma tahun 1, semester 1, jumpa dengan profesor yang dah legend lah, ajak subjek yang dia nak belajar. Profesor ni yang menjadi tabiat dia, dia masuk, assalamualaikum, untuk tajuk ni pegang dua benda, ya senang ya, pegang dua ni, sebab dia dah terror, dia boleh simplify kan. Jadi budak yang first fresh, yang baru nak start universiti, akan rasa seronok pergi ke semester satu, sebab dia dapat intipati dia daripada orang yang legend. Macam, iyalah, okay, macam tuan-tuan dengar saya cakap. Kan saya nak cerita satu benda, panjang saya bercakap. Cuba kalau Tok Mufti ke, atau orang tua-tua, ustaz-ustaz tua, dia pergi dua, tiga perkataan je, kita dah faham. Sebab dia tahu apa benda nak bercakap, nak simplify daripada benda itu. Jadi sekiranya perkara ini ada dalam institusi masyarakat hari ini, saya rasa corak pembelajaran atuk kepada cucu tadi akan dapat disemarakkan, membuatkan yang cucu ini akan mudah untuk mempelajari sesuatu yang baru. Berdasarkan kepada hadis Nabi tadi, al-barakatu ma'a akabirikum,
Sesungguhnya keberkatan itu bersama dengan orang-orang tua di kalangan kamu. Wallahu alam. Habis ya? Cukup tu ya tajuk dia. Betul lah kan? Tuan-tuan ada dapat sesuatu yang baru dah ni. Okey kan? Dapat lah. Khalas. Habis. Jadi, kesimpulan dia daripada perbincangan pagi ini ialah sebab kita start tadi lebih kurang dalam pukul 6.55, sekarang dah 7.40, okey lah tu. Okey kan? Dekat sejam lah, settle lah. Tajuk dia tu ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa sallam. Okey. Tuan-tuan, ayahna, namuna, muslimin dan muslimat yang saya kasih sekalian. Kesimpulan dia ialah suatu hari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Sayyiduna Jibril alaihi salam, tanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, nanti lepas aku wafat Jibril mai lagi tak bumi ni? Itu soalan Nabi kat Jibril. Dahsyatlah kalau saya dengar soalan macam wow, Nabi boleh tanya Jibril macam tu. Jibril, nanti bila aku dah wafat, hang mai lagi agak bumi ni? Ya, best friend lah boleh tanya soalan macam tu kan. Jibril, Sayyidina Jibril kata, ya, aku akan mai 10 kali lagi. Untuk apa? Salah satu daripada 10. Nanti hadis nanti tuan-tuan tekan kat internet je, tuan-tuan boleh baca ya. 10 benda yang Sayyidina Jibril mai balik ke bumi selepas wafat Nabi. Salah satu daripada 10 ni, nombor satu. Salah satu daripada 10, tapi dia tu duduk nombor satu. Apa dia? Jibril datang ke bumi untuk mengangkat keberkatan. Maknanya apa? Keberkatan kena cari. Hari ini, melalui keberkatanlah banyak benda dalam hidup kita menjadi elok. Contoh, mudah aja. Nabi dorong kita untuk cari keberkatan. Mana? Paling mudah. Makan. Allahumma barik. Itu berkat lah. Nabi yang ajar kita untuk cari keberkatan pada makanan. Jadi Nabi ajar kita. Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya Allah, berkati kami atas rezeki kami. Makna Nabi dah tahu Jibril akan mai ke dunia 10 kali, salah satu angkat berkat. So berkat kena cari baru jumpa. Nabi dorong kita dalam nak makan. Sebab Nabi tahu kita ni, makan kita manusia, dia suka makan. Benda yang kita buat banyak hari-hari ni, Nabi suruh cari berkat dalam dia. Maka saya tambah satu lagi hari ini, carilah keberkatan itu wahai aina namunna muslimin dan muslimat, pada orang-orang tua di kalangan kita. Kerana pada mereka ada keberkatan. Maka benarlah apa yang dilakukan oleh mak bapak kita dulu, bila jumpa dengan orang tua dalam satu-satu majlis, mereka akan kata, pi salam orang tua ni, pi ambil berkat. Betul. Walaupun dia tak pandai nak baca hadis yang kita ada, dan barangkali mungkin kita hari ni orang duk momok-momok dengan hadis doa, kita duk ingat salam cium tangan orang tua tu doa. Wahai Nabi sebut dalam hadis, saya dah habaq dah, sanad dia sahih. Maknanya betul dah amalan yang duk ada selama ini. Oleh itu, marilah sama-sama kita semarakkan seperti mana kita atur program untuk orang muda bagi berjaya. Aturkan juga bagaimana nak menghormati orang tua, bagaimana nak ambil kalam orang-orang tua, bagaimana nak semarakkan ilmu orang tua dalam masyarakat. Kerana dengan keberkatanlah banyak benda menjadi elok. Wallahu'alam, minta ampun, minta maaf daripada saya pagi ini mengambil masa tuan-tuan. Sebenarnya kami pagi ini akan bertolak ke Kemboja, sebab tu saya nak kena pindah. Sebab semalam tengah bawa kereta, dengar orang buat pengumuman, kami ni biasalah beli tiket dekat-dekat hujung ni dapat AirAsia saja. Tengah duk bawa kereta semalam, dia buat pengumuman, siapa ni, mungkin ada yang nak pergi mana-mana ke, siapa yang naik kapal terbang AirAsia dinasihatkan pergi awal 4-5 jam awal, sebab jangkaan
Airport Air Asia akan penuh dengan orang, 10,000 orang. Kawan-kawan kami yang mana ada dekat airport pun bagi tahu, oh, yang mana merenyut orang dekat airport. Oh, kami ni nak pi bantuan ke Kemboja, bawa banyak barang. Jadi kami kena pi lagi awal nak sorting barang bagi masuk dapat. Jadi saya minta ampun, minta maaf tak dapat lama. Cumanya saya mengharapkan, saya masih buka ruang, siapa yang mandang saya punya paper ni tadi bagus dan ada tuan-tuan nak tambah, nak macam kata, oh jom kita buat satu institut di masjid ke apa ke, boleh datang bincang dengan saya. Sebab paper ini saya bincang, dah mula bincang dengan Karang Kraf. Sebab Karang Kraf kan ada rumah ngaji, kita cuba gunakan struktur rumah ngaji itu untuk buat institusi orang-orang dewasa yang barakah ini, untuk salurkan ilmu mereka. Kita tak mau silibus, kita nak mereka cerita pengalaman, cerita ilmu yang di sini, cerita dekat kami, kami nak dengar macam mana Malaysia berjaya. Macam bila saya jumpa orang tua-tua yang hidup zaman Jepun dulu kan, biasa ni saya cerita dua, seorang tu umur 90 lebih lah, tak nyanyuk, nenek tak nyanyuk, dia boleh mai duduk kuliah, dia boleh sebut nama saya ni Ustaz Don kan, dia kata lagu tu. Eh mana, eh orang 90 kenal saya, mana tak nyanyuk. Tanya dia, Hajah, Hajah buat apa tak nyanyuk umur 90 ni? Dia kata, tak buat apa. Saya kata, mana boleh tak buat apa, Allah bagi hidup panjang lagu ni. Dia kata, dah lah sikit-sikit, hak sikit tu yang nak dengar. Pertama, selawat jangan tinggal. Oh, tu betul tu dia dah. Selawat jangan tinggal. Qul wallah baca hari-hari. Qul wallah baca hari-hari. Ha, dua petua jadi ya. Ha, ini seorang. Ha, dia hidup zaman Jepun. Dia kata, apa dia panggil, dia kata, tu ingat lah. Ha? Dia masuk dalam rumah tu, dia pecah habis kita punya tempat-tempat berah. Eh. Oh, dia cerita tu kita puas dengar sebab dia hidup zaman tu. Ha, kita nak dengar yang tu tu. Barulah kita faham, ya Allah, diri aku ni siapa. Betul lah hadis Nabi pula. Nabi kata apa? Nabi kata, man arafa, sebahagian kata hadis, sebahagian kata kata ulama, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenai diri dia, dia akan kenai Tuhan dia siapa dia. Mari kita macam, ya Allah, syukurnya. Ha. Lepas tu jumpa pula yang seorang lagi, yang ni dekat Ipoh pula, hidup zaman Jepun juga. Dia menyanyi lagu masa zaman Jepun memerintah, masa dekat sekolah tu kan, dia kena menyanyi lagu dulu-dulu kan. Ha, dia tukang menyanyi tu. Dia kata, masa kami duduk-duduk tu, masa duduk dalam kelas tu, masa Jepun main tembok tu, pom-pom-pom-pom. Ni sensei tau lah, sensei ada sini. Dia masuk tu, dia masuk daripada ni, dia tembok ke sekolah, pom-pom-pom. Cikgu, rupanya cikgu dulu terror. Dia boleh habang kat budak-budak, lari menyorok belakang pokok getah. Hak budak-budak ni pakai lari menyorok belakang pokok getah. Saya buat lagu ni pasal dia buat lagu tu juga. Kira duduk belakang pokok getah ni peluru dah main. Pum, 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 tembus. Tak tembus pokok getah, tak tembus lah sebab peluru dulu bukan macam peluru sekarang kan. Lama. Dia tak canggih sangat lagi kan. Duduk tembus, duduk belakang pokok getah, takut. Ha. Cuba kalau benda tu kita cerita, baru orang tahu bahawa Malaysia ni macam, maaf ya. Anak-anak zaman sekarang, termasuk anak saya, depa tak tahu kata nak buat negara ni dia kena ada tumpahan air mata dan darah orang dulu. Hak air mata orang perempuan, darah orang lelaki baru dapat Malaysia. Jadi benda ni dia tak boleh main daripada saya sebab saya tak ada pengalaman tu. Hak yang ada barakah ni orang dewasa ni yang kena cerita. Kelas institut yang tadi itulah yang akan menyalurkan bagi budak-budak duduk dengar. Ish, negara kita lagu ni. Sebab benda ni tak ada dalam buku teks. Ha, ini antara ya gambaran yang saya gambarkan kepada tuan-tuan. Jadi kalau ada benda yang kita boleh bincang lagi jauh, silakan. Semoga kita jumpa lagi. Minta ampun, minta maaf daripada saya yang baik, daripada Allah yang lemah daripada saya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma ishrah bil Qur'anil azim sudurana wa yassir bihi umurana wa 'azzim bihi ujurana wa wassi' bihi arzaqana wa nawwir bihi qulubana wa quburana wa qubur abaina ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Allahumma irzuqna mutaba'atan nabiy sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batin وقولا وفعلا وعبادة متقبل. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.